sekarang pengen sekarang udah banyak kok penerusnya yang mengikuti Pamela, udah banyak banget maksudnya. Iya banyak penerus, udah followersnya udah banyak banget. Terus ibarat kata orang yang mau deket sama Pamela, kalian udah tau lah yang udah mengikuti siapa aja, cuman rezeki dia yang ngatur nggak apa. Tapi di YouTube kan juga masih seksi-seksi juga kan? YouTube sih kalau challenge YouTube, ya, kadang challenge ya, kebetulan challenge. Cuman kan seksinya masih wajar ya, karena kan bagaimanapun Mela pakai baju apa juga, kalau image-nya udah seksi mah seksi aja udah dapet ya. Ini begini aja udah seksi ya kan, gitu. Untungnya Pamela udah ada image-nya, dulu kan udah seksi. Maksudnya sekarang tuh pengennya tuh lebih seksi elegan lah. Sekarang kan Mela udah ya, dewasa. Ya, mungkin waktu itu masih bocah, masih gak mikir. Bodo amat, nggak mikir nikah, nggak mikir apa. Sekarang oh, udah enggak mikir, wah gue harus ada apa ya, harus mikirin lah 5 tahun ke depan gue harus punya suami. Kan malu dong suami gue ngeliat kelakuan gue dulu kayak gitu, terus anak gue kasihan. Jadi 5 tahun sekarang ini, mulai 5 tahun ini aku harus membuat berita-berita yang berarti 5 tahun ke depan lah ya. Iya, kalau bisa jangan yang negatif-negatif. Oh, jadi kita juga kaget sedih. Jadi down lagi nih aku, udah mau bangun. Loh, tiba-tiba begini jadi haters makin banyak. Berarti ke depan manggung enggak pakai pakaian mini, ya pakai dasar gitu atau pakai apa? Enggak lah, tetap seksi. Yang enggak pakai dasar ya. Itu seksi. Enggak ya, norak gitu. Seksi ya, ada karakternya, seksi itu ada kostumnya. Kalau dulu kan namanya kita enggak ngawur. Ngawur lah, seksinya tuh yang penting seksi aja. Kalau sekarang tuh pengen seksi, ada konsepnya kayak yang di luar-luar gitu lah. Mereka seksi tapi ada konsep gitu kan.